Lepas tu orang tino lah, orang mula-mula sekali mati syahid dalam Islam, bukan orang jatuh tak. Namanya Sumayyah. Ditikir tu ditikir di kemaluan oleh Abu Jahal. Kita mari mikir sore kat akidah dia lagu mana boleh kejak gitu mo siapa kejam mati tu. Allah. Anilah. Tuhan tanya beberapa ayat di dalam surah An-Naml ni, a ilahum ma Allah. Adakah Tuhan lain lagi bersama dengan Allah? Kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan tim-tim hati kita dan akal fikir kita, mulut kita, katanya kita berpegang dengan hanya Allah. Sebab tu masa kita semayang, masa sebut asyhadu alla ilaha illallah, jari kita masa kita akal tu, mata kita ni sunat kita tengok. Tengok di hujung, tengok di apa? Di jari kita seputung. Sama ada kita nak gerak ataupun kita akak. Tu pun ada khilaf banyak. Dalam hadis-hadis Nabi pun, Nabi buat beberapa pesan. Nabi akak, buat turun. Akak, buat turun. Ada juga hadis, rakyat katanya, Nabi akak sejak daripada awal, at-tahiyah tu akak. Siapa suk wisalah. Ada juga rakyat katanya, ada akak ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tapi hak pentingnya nak jadi mata kita pun bersaksi. Kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semaya ni, dia akan menjadi lebih kuatnya pegangnya kita bahawa Allah Taala so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Ayat 44 sampai 46 surah An-Naml. Sudah pun baca dah ayat ni, tapi baca sekali lagi. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mati? Ini pun kita yakin bahawa Allah Ta'ala jadi semua makhluk ni bermula daripada Loh Mahfuz. Lepas tu kalah. Lepas pada tu Allah jadikan semua selain daripada Loh Mahfuz fi sittati ayyam, iaitunya dalam cuang masa ne masa ataupun ne hari. Wallahu alam. Nabi ada sebut di dalam hadis katanya Allah Ta'ala wak langit pada hari itu, wak bumi, wak bukit, wak laut, wak bintang matahari pada hari itu, hari itu, hari itu. Thumma istawa 'alal 'arsy. Selepas daripada Allah jadi semua makhluk dia, Allah bersemayam. Ingat molek dah, saya baca kena ni. Bersemayam di atas 'arsy. Bersemayam tu artinya Allah Ta'ala mengikut layak bagi dia, dia bertahta di atas arasy. Kau tak faham lagi. Bersemayam tu bahasa Melayu dah. Bertahta pun bahasa yang diguna oleh raja-raja. Raja pergi duduk atas balang dia tu, dia panggil bertahta. Tapi kita jangan duduk pergi
duk gi percaya, duk gi gamar katanya Allah Taala duk cakung atas aras. Hak tu, nak hak tu ya. Bosel pasal istiwa-istiwa ni. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Orang panggil ayat apa sain. Jadi back time. Jadi banyak tok tiang, gotu goni, gotu goni. Tapi Allah raya beberapa kali thumma istawa 'alal 'arsy. Dok baca pagi-pagi hari Jumaat. Nah, anak pagi boleh kata ke masjid. Hak apa ni? Baca sujud sejadah ke? Baca surah As-Sajdah. Nah, Tuhan buat semua fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Tuhan raya di dalam Al-Quran. Maka kita pun kena percaya katanya dia adalah istiwa sungguh. Lepas tu macam mana tu kaifiat cara dia, wallahu a'lam. Tak ada kena duk top tiang banyak, tak ada kena duk bahas banyak, tak ada kena duk korek. Ha Allah Taala. Nah, kita yakin katanya dia buat semua makhluk ni adanya pencuang wala gotu goni gotu goni gitulah. Lagi Allah mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Nak rayaknya penting ha manusia ni. Tak ada penting ha makhluk-makhluk lain dak. Kita semua kena hidup semula selepas daripada kita mati. Mati itu seolah katanya nak pindah alamnya daripada alam dunia pergi ke alam kubur. Tapi hakikatnya sebenarnya kita tak ada mati ni. Ruh kita duk hidup. Ruh menerima nikmat dan menerima azab. Tak mati. Lepas tu akan dikacuh semula. Di antara ruh kita dengan tubuh kita. Untuk bangkit di akhirat. Wa idhan nufusu zuwijat. Apabila tubuh-tubuh dan ruh zuwijat dimnikah semula. Maknanya hidup semula. Bakit di akhirat. Itulah. Kita yakin katanya setiap makhluk akan apa ni, terutamanya manusia dan jin akan dibakit semula menerima balasan masing-masing. Allah Ta'ala pun tanya. Apa soal lagi? Dan yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tuhan tanya ni, siapa wui rezeki kepada kamu? Rezeki kita mari daripada langit, iaitunya daripada hujan. Dan daripada bumi ni, iaitunya tumbuh-tumbuhan yang kita makan, kita minum. Semuanya daripada bumi. Sebab kita tubuh ni daripada, tubuh kita ni daripada bumi. Allah Ta'ala jadikan daripada, jadikan Adam dari bumi. Gitulah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Tanya tak ada nak jawab pe. Tapi tanya nak we tahu. Ada Tuhan lain lagi ke? Hak muduk percaya, muduk syirik selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada dah. Jawab nak jawab tim-tim. Katanya tak ada dah Tuhan yang aku beribadat, aku percaya, aku yakin Allah sahaja. Sebab tu Allah firmannya, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa yang berkufur dengan taghut? Taghut ni maknanya benda yang disembah selain daripada Allah, dia panggil taghut belaka. "Wa yu'min billah," dan orang itu beriman dengan Allah, maka dia berpegang dengan tepat ataupun benda yang dia pergi al-wuthqa. Al-wuthqa artinya sangat kemah, kejap. Lam fisama laha, tidak akan becek, tidak akan putus. Seolah katanya kalau dia pergi di tali, ya, tali itu tak putus. Itulah bandingi akidah seorang Muslim yang betul, yang sahih, tidak gonye. Saya pun tak reti juga dah. Dia mikir sore, apa boleh sahabat yang mula-mula masuk Islam pada awal-awal dulu tu. Contohnya, Bilal.
Bilal tak ada ngaji banyak ni. Tekoh mula-mula tak ada ngaji Quran sebuah. Quran turun beberapa ayat tekoh tu. Tapi masya-Allah bila dia masuk Islam, dia diseksa, 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 masya-Allah. Tak boleh nak sebut gapo dah. Kecuali akak jari telunjuk dia, Ahad. Ahad. Satu. Satu. Satu di sini artinya Allah Ta'ala yang Maha Asa. Satu saja. Kita tak tergambar dalam hati bila tekah tu tu. Dia percaya ha Allah Ta'ala ni lagu mana? Akidah dia lagu mana tekah tu tu? Itu nak ayat katanya. Ya jong. Mati kerana Allah. Tapi tak mati dengan sebab orang tok batu atas dada dia. Tujuan tok batu tu dia dah nak seksa, hilanit hilanit nak we mati. Tapi masya-Allah dia sebut lagi dengan mulut Ahad. Ahad. Dengan kita ngaji akidah. Ya cek mudah-mudah ni. Acik buih mulut. Bro 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 kita tu kita bro 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 bro. Tapi akidah kita saya tak berasa lah, tak sama dengan akidah Bilal. Wallahualam lah, saya yom rap katanya siapa nak nak kan siapa mai Hindu ai. Tapi saya sebut lagu ni saya yakin katanya akidah kita yang kita dak royak katanya kita kuat Islam tak sama dengan Bilal. Tak sama dengan sahabat-sahabat hok duduk dalam Ukraine. Hak kena bunuh Sumayyah, Yasir, Ammar, satu keluarga yang diseksa oleh orang-orang musyrikin, ketua musyrikin Mekah pada waktu itu. Orang tino hak mati mula-mula sekali, hak mati syahid. Lepas tu orang tino lah, orang hak mula-mula sekali mati syahid dalam Islam, bukan orang jatuh tak. Namanya Sumayyah. Ditikir tu ditikir di kemaluan oleh Abu Jahal. Kita mari mikir sore ke, akidah dia lagu mana boleh kejak gitu mo siapa ke jang mati tu. Allah. Anilah. Tuhan tanya beberapa ayat di dalam surah An-Naml ni, a ilahum ma Allah. Adakah Tuhan lain lagi bersama dengan Allah? Kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan tim-tim hati kita dan akal fikiran kita, mulut kita katanya kita berpegang dengan hanya Allah. Sebab tu masa kita sembahyang, masa sebut asyhadu an la ilaha illallah, jari kita masa kita akak tu, mata kita ni sunat kita tengok. Tengok di hujung, tengok di apa? Di jari kita seputung. Sama ada kita nak gerak ataupun kita akak. Tu pun ada khilaf banyak. Dalam hadis-hadis Nabi pun Nabi buat beberapa pesan. Nabi akak buat turun. Akak buat turun. Ada juga hadis rakyat katanya Nabi akak sejak daripada awal at-tahiyah tu akak. Siapa suk wisanda. Ada juga rakyat katanya ada akak ketika asyhadu an la ilaha illallah. Tapi hak pentingnya nak jadi mata kita pun bersaksi. Kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semaya ni, dia akan menjadi lebih kuatnya pegangnya kita bahawa Allah Ta'ala. So. Lepas tu orang yang duduk semaya hari-hari, jangan buat syirik. Jangan duduk pergi cari tuk bomoh hatu. Hadap main dengan iblis, dengan syaitan, dengan jin. Jangan duduk cari untuk bawa hatu. Jangan cari bawa nengok. Kita tengok orang tangi, tengok dalam pinggir. Kena duduk pelepah ke tu. Kena duduk apa? Dia nak perubat. Kena main dengan ada pitikam dia. Kena ambil duit kuk. Kalau tak cukup kuk. 15 kuk. 75 stel, apa nak cari mana 75 stel lah ni? Ada di Big C. Pergi cari banyak duit. Duit sama. Duit 25 stel. Big C belana, tapi kita nak masuk jambe tak boleh.
Orang tak ambil. Nak. Nak royak katanya. Dia ada lagi setengah-setengah. Orang duk mikir nak pergi cari pasal syirik-syirik. Lepas tu, tok bomo pun yang royak. Ah, kita ni ikhtiar usaha saja ya. Yang we sia, yang we kesannya Allah tak ada. Panah tok bomo yang royak. Padahal dia duk main dengan iblis, main dengan syaitan, main dengan jin, main dengan ilmu-ilmu hak pasal dia terima daripada guru-guru belum pada ni, hak main dengan syirik belaka. Sebab tu Nabi royak di dalam hadis, man atak arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi ayat katanya, siapa yang pergi cari tok bomo nengok, pergi cari tok nujung, maka dia tanya tok bomo hatu sat ni, tok bomo nujung sat ni, lepas tu dia percaya pula, maka orang tu dia sudah pun kafir dengan Quran hak tu hewak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah, kita nak jang dak. Qira'ah sebuah ni kita royak katanya kita mai satta. Kita nak royak katanya kita tak percaya kepada Qira'ah. Tergamuk ke dak mulut kita nak disebut. Walaupun soayak pun kita tak percaya, maka kita jatuh agama dah. Apatah lagi kita pergi buat iaitu nya pergi dak cari nengok tu nengok ni. Masya Allah, masih ada lagi dalam sangkong kita. Duk pergi mandi di kubur. Duk minta dengan tok tu, tok ni. Minta lah dengan berkat tok, tok ni tu, tok chair tu, tok 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 tu. Duk dalam doa, sengah-sengah orang. Wallahualam lah. Saya yakin katanya boleh jadi tak ada siapa kau doa, minta dengan tok tu, tok ni. Tapi, duk pergi buat tu, duk ada sengah-sengah orang. Hak ni lah. Jaga-jaga molek daripada perbuatan yang tak fenuh. Nah, katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterengih-keterengih kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Tu pun tak ada sorih habuk di zaman Nabi bawa dalil mari katanya mereka itu benar. Itulah Tuhan ayat katanya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah lagi, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib mereka Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bila kau masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Allah. Nah, kita kena yakin katanya ilmu gaib duduk di Allah. Tak ada siapa yang tahu. Nah, ni ia sakut dengan beberapa ayat. Di dalam surah tu, surah ni, insyaAllah saya sekali lagi boleh jadi esok dah kalau tak ada uzur gapo kak kita mari sambung semula ayat 95 dan 96 untuk nah habis ayat yang sudah pun beberapa kali kita baca ayat ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.